Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat sanggar gumpal. Yuk langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya ya. Oke, untuk keseluruhan dari bahan-bahannya, yang pertama di sini aku menggunakan 1 sisir pisang kepok yang udah mateng. Kemudian ini kita kupasi kulit pisangnya satu per satu sampai semua pisangnya habis ya. Oke, ini udah selesai semua. Selanjutnya ini kita sisihkan. Kemudian ini akan kita potong kecil-kecil atau kita belah menjadi 4 bagian. Dan ini akan kita potong kotak-kotak kecil-kecil seperti dadu ya, teman-teman, seperti ini. Oke, ini udah selesai semua ya pisangnya, kita potongin. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung beras, 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan air putih sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk ya. Kemudian ini akan kita tambahkan kembali air putih sampai sesuai dengan konsistensi yang kita inginkan. Oke, ini udah tercampur rata dan ini juga udah pas konsistensinya seperti ini. Dan selanjutnya ini akan kita goreng ya. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Dan di sini aku akan menambahkan 1-2 sendok makan margarin. Kemudian ini kita campur bersamaan dengan minyaknya ya, sampai margarin dan minyaknya ini tercampur rata. Kemudian setelah semua tercampur rata, langsung aja kita masukin adonan sanggarnya.
dan ini sambil kita bolak-balik ya, agar matangnya itu lebih merata. Oke, ini udah mateng ya. Ini bisa langsung kita angkatin dan kita tiriskan terlebih dahulu. Alhamdulillah sanggar gumpalnya ini udah jadi. Ini rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget, serta bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar kita. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang udah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share jika bermanfaat. Insya Allah sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.